Mantap ya. Nah. Oh, sekali. Event dengan ibu tidak sempurna. Skor sementara Garuda 17, Ganevo 19 di set ketiga. Tempat dibina oleh Coach dari Putri Ganevo Cik Jakarta. Di angka 19-17. Yang kembali di putaran ketiga ini skor sementara 17-19. Bola berada di tim putri Garuda Ponorogo. Satu persatu angka di mau menyusul untuk tim Ganevo ini, di tim Putri Garuda. Oh, Rizky yang beri akurat menyamakan kedudukan skor sementara di set yang ketiga 19 sama. Mantap ya. Nah. Wah, dilancarkan oleh tim Putri Ganevo dari Novira ini menambah angka 22-20. Megan, Megan.
awal. Semakin malam semakin gayung. 21-22. Lagi gue ini yang tidak akurat tentunya menambah angka 2-3-2-1. Apakah akan diselesaikan? Demot diridang oleh sub dari Putri Garuda Global di set yang ketiga ini memasuki angka yang cukup krusial 2-3-2-1 leading sementara untuk tim Putri Garuda Global. Kembali kita saksikan perkembangan di set yang ketiga ini. Apakah Putri Kanifu akan bisa menyelesaikan di set yang ketiga ini di angka 2-3 di Putri Garuda di angka 2-1. Bola berada di tim Putri Kanifu. Bola cukup sempurna dari tim Putri Garuda 2-2-2-3. Satu angka lagi akan menyusul tim Putri Garuda ini. Kita lihat. Oh, sayang sekali. Satu yang cukup akurat 2-4-2-2. Satu angka lagi yang akan diselesaikan oleh tim Putri Garuda Yogyakarta. Yang ketiga berakhir dimenangkan oleh tim Putri Garuda Yogyakarta di angka 25-22. Dan diucapkan terima kasih kepada wasit utama dan luar wasit utama adalah Bapak Eko Rianto selaku wasit nasional dan juga Bapak Sumarno selaku juga wasit nasional. Dan juga diucapkan terima kasih untuk kedua tim baik dari tim Putri Garuda Kulon Progo dan juga tim Putri Kanifu Yogyakarta di Kejuaraan Junior tahun 2021.